Zaman dulu orang kalau mau jadi barista itu susah, harus pergi ke Italia, ambil course, sertifikat apa semua segala macam. Ada satu perusahaan yang bikin orang goblok bisa jadi barista. Sorry ya ini kalau ngomongnya kasar ya. Namanya Starbucks. Emangnya itu barista-barista jago tuh di Starbucks. Tapi every time lu beli Starbucks rasanya sama. Kenapa? Karena dibikin sistem mereka tidak mengambil decision. Yang mereka tahu kalau cappuccino ini pump-nya 3 kali, ini sendok ini 2 kali, ini segala macam dari sistem. Itu orang ditarik keluar dari Starbucks nggak jadi apa-apa karena mereka loh kok nggak ada pump-nya? Loh kok nggak ada ininya gitu. Ya, of course nggak semuanya kayak gitu lah ya. Tapi intinya dari orang yang nggak ngerti apa-apa bisa jadi barista karena sistem. Nah, gue dulu soal bilangnya adalah sistem itu adalah untuk orang goblok yang paling goblok. Katanya Dior ngomongnya terlalu keras gitu. Oke, gini dah, anggap aja sistem itu adalah supaya robot bisa bekerja. Robot itu kalau tidak ada komen tidak bisa bekerja. Kalau tidak diprogram tidak bisa bekerja gitu ya. Kita harus detail bikin sistemnya. Habis ini maka ini, habis ini maka ini, maka ini maka ini. If this then this, if this then this, itunya kita buat sistemnya. Begitu.